Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan, serta kita bersyukur kepada segala rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Juga kita pasti menjauhi daripada segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi rahmat dan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi pada hari yang tidak berguna segala harta dan anak pinak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, telah berlalu ke atas kita musim-musim kebajikan, di mana banyak peluang-peluang ini Allah bukakan untuk hamba-Nya untuk memberi rahmat dan belas kasihan kepada hamba-Nya dengan mengajak hamba-hamba-Nya supaya berlomba-lomba membuat kebajikan, terutama sekali pada musim-musim yang Allah melipat gandakan pahala amalan kita, yang kita semua sudah berlalu dan mudah-mudahan kita telah menggunakan peluang ini untuk memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan kita dan kita banyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 awal Zulhijjah yang lalu, hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-15 daripada bulan Zulhijjah. Berartinya kita sudah membersihkan diri-diri kita daripada segala kekotoran dan kita menambahkan pahala-pahala kebajikan, dan kita mengharapkan derajat kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin as-salihin, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, wallazina amanu wa 'amilussalihat lanadkhulannahum fis-salihin. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh,
Allah telah berjanji akan menggulungkan orang-orang ini dalam gulungan orang-orang salihin. Oleh itu, pada 10 awal Zulhijjah yang lalu, kita sudah pun mendapati tarib, galakkan daripada baginda Rasulullah SAW supaya kita memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Terdiri daripada kita salat berjamaah, kita berpuasa pada awal Zulhijjah sampai kepada hari 9 Zulhijjah, terutama sekali pada hari Arafah, dan kita telah mendapat ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali. Kita baca Quran, kita bersedekah, kita bertasbih dan bertahmid, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan-amalan itu dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlipat ganda pahalanya dan akan meningkatkan derajat-derajat orang-orang ini sebagai golongan orang-orang salihin. Oleh itu, kesan-kesan daripada amalan-amalan yang kita telah melakukan, telah mengabdikan diri kita kepada Allah, telah mendidikkan diri-diri kita kepada Allah, mula daripada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 awal Zulhijjah, hari Arafah, dan kita berhari raya, kita banyak mendapat ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan ini akan meninggal kesan kepada diri orang-orang muslimin dan orang-orang mukminin yang sama-sama kita mengharapkan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesan-kesan yang kita dapat daripada amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan pada bulan-bulan yang Allah buka peluang kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memberi kebahagiaan dan ketenangan jiwa, dan akan memberikan kehidupan yang selesa, yang aman, yang bahagia. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah seorang yang beriman, Allah janji kata, akan aku kurniakan kepada orang ini dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selesa, kehidupan yang barakah. Dan Allah akan beri ganjaran pula pada hari akhirat dengan ahsani ma kanu ya'malun, dengan secantik-cantik apa yang mereka itu lakukan di atas dunia. Itu di antara kelebihan. Kelebihan yang kedua pula, Allah akan memberi keamanan, penguasaan kepada orang-orang mukmin, sebagaimana Allah janjikan di dalam ayat Al-Quran surah An-Nur, wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazirtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan mengerjakan amal soleh, akan memberi kekuasaan di atas muka bumi, sebagaimana Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu, dan Allah akan memberikan tamkin, penguasaan kepada mereka, dan Allah
berikan kepada mereka dapat menguasai, dapat melurus, dapat menguruskan agama-agama mereka yang Allah redakan untuk mereka. Dan Allah akan tukarkan kehidupan mereka setelah daripada keadaan takut kepada keadaan aman dan bahagia. Ini kita sudah nampak keadaan orang-orang Mekah dahulu. Dia hidup dalam keadaan takut. Setelah dia mengerjakan amal soleh, melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar, Allah gantikan kepada mereka dengan sebuah negara yang aman dan dapat menguruskan agama dengan begitu tenteram dan bahagia. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, banyak daripada ayat-ayat Al-Quran dan janji-janji Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Di antaranya, Allah akan memberi kepada orang-orang yang kena zalim, yang dizalimi, maka mereka melakukan amal soleh dengan ikhlas serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan meringankan kesusahan mereka dan Allah akan menghapuskan kezaliman yang menimpa ke atas mereka, serta Allah membalas dendam ke atas orang-orang yang menzalimi kepada mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajab, yang tidak diragu-ragu lagi pada mereka ini, adalah doa orang yang tertindas, doa orang yang kena zalim, dan doa orang musafir, dan doa ayah kepada anak dia. Ada satu cerita yang berlaku di Kufah, di Baghdad, di Kufah, di negeri Iraq, pada zaman Khalifah Al-Abbasiyah, di mana salah seorang daripada As-Salafus Salih telah menjumpai seorang laki-laki di bandar Kufah, di mana dia ni sedang berteriak-teriak dengan suara yang keras di tengah bandar. Dia kata, "Hei manusia, siapa yang melihat aku ini, maka jangan sekali-kali kamu menzalimi kepada mana-mana seorang pun." Di mana dua tangi dia telah lumpuh dengan sempurna. Nah, maka seorang salafus soleh bertanya kepada dia, "Ma bika ya rajul? Apakah yang telah berlaku kepada kamu wahai rajul?" Dia kata, "Da'watul mazlum sirtu fi jawfin." Doa seorang yang tertindas, seorang yang dinyanyai, di mana aku berjalan di waktu malam. Pasti dia tanya, "Kaifa zalik? Bagaimana berlaku demikian?" Dia cerita, "Zalamtu rajulan. Aku telah menzalimi seorang laki-laki. Wa akhastu malahu unwatan. Aku telah rapah harta dia dengan cara keras. Wa ma hiya illa salasatu ayyam wa iza bil marad yusibu a'dha'i." Tak lepas daripada tiga hari, tiba-tiba diserang ke atas aku oleh penyakit ke atas anggota aku. Nah, lepas pada tiga hari dia rapah harta orang, buat zalim kepada orang, maka dia saat ini ditimpa oleh satu penyakit, ialah penyakit yang kena anggota dia, ialah tangi dia, jadi lumpuh. Nah, tak boleh nak gerak. Dia kata, "Fasya'artu bi anna zalik bisababi az-zambul ladzi iktaraftuhu fi haqqi zalikal maskin." Aku rasa ini
adalah tidak kerana lain malaikan dosa yang aku lakukan terhadap seorang laki-laki yang miskin itu. Lalu dia keluar daripada rumah dia mencari orang laki-laki itu kerana ingin atas harta dia dan nak minta maaf kepada dia. Wa makasa sanatan kamilah hatta usibat bisyalal. Selama setahun dia nak cari orang tu tak jumpa hingga siapa dia tu jadi lumpuh habis. Dengan sepenuh tak boleh gerak. Nah, tangi dia. Dia kata tak kala selepas tahun dia jumpa dengan laki-laki yang dia zalim tadi. Irtamaitu tahta qadamaihi qultu lahu. Aku turun rendah diriku duduk di bawah telapak kaki dia dan aku berkata kepada dia, as'aluka billah maza da'auta alayya. Aku nak tanya kepadamu dengan kerana Allah, dia kata, apakah doa yang kamu doa ke atas aku, dia kata. Dia jumpa dah. Maka laki-laki miskin itu jawab, dia kata, Allahumma ya, ini doa dia, Allahumma ya man la yahulu wa la yazul. Ya Allah, Tuhan yang tidak berubah dan tidak akan lenyap. Ya Jabbarus samawati wal ardh. Hei Tuhan yang menguasai segala langit dan bumi. Nah, Jabbar penguasaan. Zalamani hazar rajul. Orang laki-laki itu telah wa zalim kepada aku. Wa akhaza haqqi. Dan dia telah rapah harta aku. Wa arani quwwatahu. Dan dia tunjuk baikkan dia, ganas dia pada aku, dia pukul dan sebagainya. Fa arini quwwataka fihi. Tunjukkanlah olehmu ya Allah akan kekuatan kamu kepada mereka, kepada dia tu. Ya qadimul ihsan. Hei Tuhan yang sedia segala kebaikannya, kekal segala kebaikannya. Lalu dia kata, faqala az-zalim, seorang yang zalim tadi yang rapah harta orang tadi, dia kata, wallahi laqad istajaballahu lidu'aika. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah perkenankan doa kamu. Wahahiya asaru quwwatihi fi jasadi. Ini adalah kesan kekuatan Allah berlaku pada diri aku. Fasamihni, maaflah kepada aku. Wa khuz maluka, ambillah hartamu kelik. Fasamihu, maka dia maafkannya. Ini di antara kesan-kesan yang Allah berikan kepada orang soleh yang sentiasa mengerja suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi kesan-kesan kebajikan amal soleh yang kita lakukan, Allah akan jaga anak-anak cucu kita. Masa depan mereka, Allah akan selamatkan mereka daripada segala fitnah dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh ayah dia, oleh ibu dia. Kita lihat kepada satu ayat di dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidar fakana li ulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu min amri zalika ta'wil ma lam tasti' alaihi sabra. Kisah ini berlaku di antara Khidir dan Musa. Nah, di mana Musa dan Khidir masuk satu kampung, minta orang kampung tu supaya layan dia sebagai tetamu. Tapi oleh kerana orang kampung satu tu terlalu bakhil, terlalu kedekut, dia tak layan. Karena orang kampung ini terlalu gairah tamak kepada harta, maka setelah dia nak keluar daripada kampung, dia dapat sebuah bangunan yang nak runtuh. Wa ammal jidar. Lepas tu Khidir kata, kita kena beki. Musa kata, kalau mu nak beki, kita kena ambil upah. Nah,
Maka dia katanya kita dua hari ni kena pisah. Maka dia royak cerita. Wa ammal jidar, adapun bangunan ini, kana li ulamaini, bangunan hak aku nak beki ni adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang tinggal di bandar fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah bangunan ini ada harta simpanan untuk budak dua orang ni. Wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah dua orang ini adalah orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Allah berkehendak bermaksud supaya anak ni balik dulu. Siapa umur balik? Dan jaga pula, beri sebutan yang baik kepada mereka. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS, waja'alli lisana sidkin fil akhir, jadikanlah aku ni lidah-lidah yang selalu duk puji oleh orang-orang kemudian. Jadi Nabi Ibrahim ni, cerita dia telah direkod oleh Quran, kesan-kesan dia, orang kemudian duk puji dia. Kita-kita duk puji dia, cuturuk cincak lakah dia. Inilah yang kesan daripada amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala buka peluang, jadikan musim-musim mengerjakan taat di dalam setahun tu banyak. Tapi sayangnya orang-orang yang tidak ada, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak beri hidayat kepada dia untuk berlomba-lomba mengerjakannya. Oleh itu, berbahagialah kita sebagai hamba Allah yang sentiasa mendengar nasihat-nasihat daripada nasihat-nasihat agama, terutama sekali nasihat-nasihat yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pengajaran kepada kita, yang boleh kita menjadikan apa panduan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah akan memberi keberkatan kepada hidup kita dan kepada anak-anak cucu kita, dan Allah akan jagakan keselamatan kita dan keselamatan anak-anak cucu kita dan zuriat kita hingga sampai kepada hari akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, di mana ayah dia Al-Mubarak adalah seorang hamba yang hina dimerdekakan oleh tua dia. Maka dia khijau di satu
kebong orang kaya di apa di negeri Arab masa dulu. Nah. Ya, satu hari tua dia tu bawa saing-saing dia mari nak kecak buah. Buah apa? Buah delima rumah. Nah, buah delima dalam kebun dia tu, lepas dia suruh Mubarak ni pergi ambil lah kepada dia. Nak beri kepada tetamu dia. Maka Mubarak ni pergi ambil beberapa biji buah tamak, buah delima, bawa mari. Maka buka se masa belaka. Buka stay masa, buka stay masa. Lepas tu tuan dia kata, "Mung ni duk kerja sini lama dah," dia kata. "Tak kenal lagi hak mana mani, hak mana masa." Tuan yang murih lah. Jadi kalau di kerja lama dah kebun ni, lepas setahun ni, tak kenal lagi hak mana bangi, hak mana masa. Maka jawablah Al-Mubarak, dia kata, "Kamu tak izin kepada aku supaya aku kenal hak mana mani, hak mana masa." Apa pahamnya dia? Maka tuan dia ni pelik. Seolah-olahnya orang ni nak tipu dia lah. Duk kerja lama dah tak kenal lagi hak mana mani, hak mana masa. Setahun dah. Maka tuan dia ni kita tanya jiran dia. Jiran dia katakan, "Faqalu, ma akala rumanah wahidah muzu amalihina." Orang ning tak pernah makan wala sebiji delima pun setelah semenjak dia kerja di sini. Sebab tu dia tak tahu hak mana mani, hak mana masa. Maka tuai kebun ni dia kata kepada Mubarak, dia katakan, "Hei Mubarak," dia kata, "aku tidak ada anak kecuali anak tina sore," dia kata. "Kepada siapa kah aku nak kahwin dia?" Dia tanya Mubarak. Maka Mubarak kata, "Orang Yahudi ni kahwin kerana nak harta," dia kata. "Yuzawijuna lil mal." Kahwin anak tina dia kerana nak harta. "Orang Nasrani yuzawiju lil jamal." Kahwin anak tina dia cari hak comel-comel. "Wal Arab lil hasab." Orang Arab ni cari keturunan. "Wal muslimuna yuzawijuna littaqwa." Orang muslim ni kahwin anak dia kerana seorang tu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia tanya, "Mung ni masuk dalam gulung yang mana?" Dia kata, "Kahwinlah anak kamu mengikut gulung yang kamu dah ada." Ya, dia kata tuai dia lah Abdullah tu. "Mung royak dah, aku royak dah 2 3 4 ni. Mung masuk dalam gulung yang mana? Lepas tu mung kahwinlah anak tinamu dengan gulung yang hak mu dah ada tu." Dia kata, "Wahal yujad atqa minka?" "Adakah orang lain yang lebih takwa daripada kamu?" Nah, maknanya tuai dia ni nak dia lah supaya jadi suami anak dia, maka dia kahwin anak dia. Siapa anak dia? Ialah Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, seorang ulama tabi'in yang terkenal. Nah. Ini nak ayat katanya kerana ketakwaan, kerana amal soleh, orang soleh ni dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebiji dia tak makan buah-buah dalam kebun, sedangkan buah-buah tu dekat hujung tangi dia belaka. Kalau kita bukan makan dak berbundi pula kita. Nah, buking pula pergi jual pula kita. Nah, ni nak ayat kata ni sebab itulah Allah tak jaga keturunan kita. Sebab itulah kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jaga anak diri, anak keturunan kita. Tapi kita tak jaga makanan kita, tak jaga perangai kita, maka Allah tak jaga. Nah, oleh itu masyarakat sekarang ni susah untuk kita nak kawal. Oleh itu kita kena kawal diri kita juga, jadi orang muslim, jadi orang soleh supaya Allah jaga keturunan kita. Selagi nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai tutup ni dia katanya, Imam Bukhari ni ayah dia, nah, "Wallahi," dia kata, Imam Bukhari cerita, "la a'lamu anni adkhaltu ala ahli baiti yauman dirhaman haraman aw dirhaman fihi syubha." Demi Allah, kata ayah dia kepada anak dia, ialah Bukhari, "aku tidak tahu," katanya, "aku ni
wak masuk ke dalam keluarga ku ni satu hari walaupun satu dirham yang haram atau satu dirham yang syubhat. Ni nak royak kata dia jaga keturunan dia sampai situ. Nah, tapi kita kena tanya kita, adakah kita jaga sampai sekarang ni? Saya rasanya pada masalah ini, kalau kita khabar pun kita sudah terlanjur umur kita. Umur kita sudah umur 45-50 baru khabar. Sebab kita baru masuk masjid. Nah, kita baru dengar orang ada nasihat-nasihat aku ni. Kalau masa kita muda-muda, kita tak khabar, kita nak joli. Sebab itulah susah kita nak perak. Maka kita bertobat kepada Allah, tapi anak kita selera habis dah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal lazina yastami'una al kawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.